Wong sampeyan ambane lho kok bingung golek parkir lho lapo. Wow, NMAG-e gandol. Kayak beban urip mulu ya abet, cuk. Ini kita sudah memasuki perhutani, Bro, perhutani, Bro. Jalanan mengikung dan licin. Oh ya, oke. Tibalah kami di kawasan hutan Baluran. Hutan yang didominasi pepohonan jati ini memiliki jalan yang lebar dan berliku-liku, membuat kami bersemangat untuk sedikit membuka gas sambil menikmati sensasi liukan di atas kuda besi kami. Cuaca pagi itu juga sangat mendukung, menjadikan Satmori paling indah dan berkesan buat kami. Banyak tembelan, Bro. Oh, bolong kabeh. Kalem, 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 kalem. Jangan terlalu terpesona. Ngeprank iki dalane. Pas ngeprank, ngeprank, ngarep ngeprank. Bolong. Bolong, Lur. Eh? Sakit. Ban wo pas tanjakan. Kosong.
truk tok pek. Pas niku mobil si, bolos isi yo pas lo monyet cuan monyet cuan awas mandek iku mobilku mandek iku gua aplei gak usah jamnya gak nututi gendeng ayo disel eh Johan, jangan di tengah jalan. Aduh Johan, susah sekali kasih tahu. Ayo pulang. Eh Johan. Tolong Jo, adik-adiknya dikondisikan. Duh, Jo, tolong adiknya dikasih tahu Jo. Awas Jo. Banyak anak kecil Jo. Mirip monyet yo. Marinir pak. Marinir sing lewat meneng ae teh. Ayo Johan pulang. Isi aja.
kan Wallace, blind spot. Pagi itu kami benar-benar terburu-buru, hingga kami terpaksa melewati momen-momen untuk bercengkerama dengan monyet-monyet di sepanjang jalan hutan Baluran. Seperti yang biasa kami lakukan saat bertemu monyet, kami selalu menyempatkan untuk sekedar berbagi makanan. Tapi kali ini, maaf ya nyet. Selain itu, kami juga harus melewatkan untuk mengunjungi spot-spot wisata di sekitar hutan Baluran, seperti Waduk Bajul Mati, Taman Nasional Baluran, Savana Bekol, dan Pantai Bama. Memang, kami tidak berencana ke situ karena rencana kami untuk tiba di Kuta sebelum gelap. Terlepas dari cerita mistisnya, hutan Baluran ini sungguh indah, apalagi saat semua pepohonan sedang berdaun hijau. Ya, di episode selanjutnya kami sedikit terlambat di pelabuhan. Yap, itu karena beberapa pemeriksaan yang ketat terkait masalah virus COVID-19. Tetap saksikan petualangan kami di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa klik share, like, komen, dan subscribe. Posisi ini, nah aku untuk gunung. Guys, ganteng. Ujung mana kita?